Ini kayak masuk konten ya. Ini kayak modelnya anu peternakan breeding apa penggemukan? Iya anu breeding. Breeding. Yeah. Ini atas nama kelompok tani apa milik pribadi nopo? Ah kelompok tani itu sendiri. Awal mulanya pribadi nih kita terus nih. Bapak Ibon. Bapak Ibon. Senggan nih nih wonten nopo bantuan agak jelas. Oh. Yang wonten tempatnya ngoten. Yeah. Yang lebih wonten itu no pre order apa napa niku kenging apa masalah pun. Bermasalah pun kan kenging napa. Recorder. Nggih. Recorder recording niku anu kados napa nggih. Waktu napa kawin suntike niku nggih. Oh, IB. Nggih IB. Oh. Ini niku mengke ya anu kedah dicatet terus. Tapi ini mudah dicatat. Ini modal ini nggih, piyambak-piyambak. Oh. Ini kan 20 adukan. Ini nggih diperhatikan piyambak-piyambak. Mboten nggih. Biasanya nggih ketawatan laporan. Niki desa napa, Pak? Nek ini desa Karanglo. Karanglo. Kecamatan Kecamatan. Nek Pengkok ini kan apa namine apa? Nek Pengkok niku desa. Oh, nek Karanglo kan pedukuhan. Oh. Kabupaten Seragen iki. Iki pun asal pengalih niki. Dua periode dua apa nggih? Bantuan, bantuan sapi nipun. Nggih. Oh. Yang pertama kan tahun pinten sih? Nanti 2009. 2009. Oh, 2009. Nggih. Nipun dua ngusahan nih. 2009 terus amargi sapine utuh ta niku saking berkembang terus pihak saking-saking kan nyadai nopo niku wacana sing damel sapi sasra. Sapi hitam niku lho. Sapi hitam. Ini. Oh, nggih. Niki cuma kan niku bebet saya mundi sih asline sapi hitam niku. Nek hitam nggih, kirangan nggih. Sasra kali sapi angus benten mboten? Lah nggih niku. Oh, saking. Cuma kan amargi nopo niku BBT pun konten mewonten kan asing dimuncul nih mulai. Oh. Masalahnya kalau ini sempat viral nih. Di. Grandong nih kalau ini setiap Pampurorejo tuh nih. Di ini kan. Tinggal ini. Sengen dia wonten anu saking pihak apa? Inseminatorin apa nih? Kadang. Kunjungan. Kunjungan BBT nih gue sing kirangan. Oh kirang saya. Nih sedoyo pinten, mas. Niki sengan itu nih 35. 35. Nih 35 mungkin tentang populasi deh setiap tahun itu mungkin satu itu nih tuh paling betul tinggal nih paling betul nih 50 induan sama anak. Oh, ini lumayan kelihatan nih gua. Lain gua. Semisal betul di sate. Nih. Mungkin pun betul muat mereka. Mungkin yang di pertemuan atau apa. Lain lagi mungkin hitung-hitungannya pun terus pun dimangin lagi. Senyum itu kan wujudnya itu hibah. 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 Yang penting itu kan tetap harus ada di sini. Iya. Untuk anakan silahkan mengelola kelompok. Oh, begitu. Kelompok itu mungkin masih tinggi. Tapi monggo. Yang penting waktu induannya ajak. Induannya ajak mungkin ya puntuwo. Puntuwo. Di kantor. Saking pemerintah. Iya saking pribadi ya. Oh pribadi. Tapi laporan rumien ini. Oh. Ada pertanggungjawaban. Asuransi ini apa? Asuransi barang. Hebat nih. Niki sing mati deh tuh. Bismillah. Sing mati ini kan yang buat gangsal nih. Sawah. Matine kayak sakit nopo? Nggih. Oh. Usia pinten? Produktifnya. Kata nih kebersihan nopo kan? Oh nggih sih. Terus juga sih. Seringnya niki betina nopo jantan anak-anak pun itu. Katrai jantan jantan oh. Gitu
sok gengan loh bisa tinggi korban itu ada ini sering nyampe ya sering ini konten ini mbak ini itu ini bikin ini pak Suripto ini itu kan ini udah mantap oh dan ini menawi nyati ini konten pun di anak-anak ini pun nek mereka pun konten piambak oh, orang mendatangi langsung ye, tidak perlu ke pasar konten perlu ke pasar hewan ye. Nggak tentu. Tapi biasanya nek mriki bicara. Anggotane pun iki pinten iki anggotane pun? 20. Jumlah sapine indukane pun pinten? Total 35. Jadi per orang bisa dapat satu jatah satu lebih. Lebih. Ini pengen kula kali bapak ning ya. Menawi merawat ini kok menawi Mas ini oleh Bapak merawatnya berapa sapi ini? Pengen nggih. Pinten nih aku? Sekawan ya ini. Sekawan. Belum tiga niki. Ling rumput ini nggih jerami niku napa terus pundi? Nggih, jerami. Cuma mungkin kan anggota 20 kan mungkin enjing, mungkin mriki nggih. Makan ngombon nimpal ngoten. Oh gitu. Ngoten. Gantos-gantosan mungkin. Mboten. Masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Satu blok ini kan satu nama. Nggih. Mungkin nggih makani ngene sapi ini bagian piambak. Agungane panjenengan Kang Pundi? Iki kali ngene, Pak ini kali niki. Oh, niki? Nggih, sing nika niki kali. Niki. Nika kali nika. Nggih. Niki kali nika. Iki jejer kali niki. Oh, niku. Iki tiga niki. Niku kali niku. Nggih. Oh. Wih, ageng nggih niki. Niki pun gantosan. Pun gantosan. Nggih. Niki rin berat badannya pinten pas awal? Wah, ageng niki lho. Enten lima. Sing di lintuk niki sane. Luwih luwih abot sane. Nggih malah niki termasuk mboten ageng. Mboten. Niki impon kados e hamil nggih. Ketingali. Ketingali hamil lho nggih, ketingali nggih. Milik orang mboten mati ilang nggih. Si mental keras. Si mental Marlboro. 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 Oh, sering nonton YouTube, apa sih YouTube? Kada manjenengan lah. Wah, niku mboten begitu sih ingkang kata Kebumen. Oh, Kebumen kata tapi niku PO. PO. Menawi niku mboten kata tapi ada yang terkenal Setia Farm. Oh. Ingkang Grandong niku kan Purjo. Oh. Yang didatangi artis-artis niku. Nggih, nggih. Mboten kata tapi terkenal. walaupun jarang. Niki kagungane masen apa Bapak Ibu? Nggih. Oh, niki. Niki limosin nggih. Induk ane pun limosin nih. Tapi katanya merah di cross nih. Silangan. Silangan sih nih pun. Niki nganu angus sih. Nih anak ane pun nih. Nih anak ane. Dominan angus sih nih karena spermanya lebih dominan nih. Yang niku jantan nih. Ageng niki mas nih. Nih ageng sih. Oh. Niki ngene bapakipun. Nggih. Anakipun dereng wonten anakipun. Katange wonten niku wong kula setahun niku nggih kosong mboten kenapa-napane. Nggih. Nggih. Niki yang mriki niku tinggalane IB, Pak. IB niku akan tapi tinggal niku sampai berkali-kali. Berkali-kali. Lebih dari 5. Lah nek setahun mboten wonten anake mboten rugi panjenengan. Nggih nek etang-etang nggih rugi cuma kan. Cuman pakane niku enten nggih komboran barang mboten. Nggih wonten paling nggih katut. Katut. Nek polar niku nek wonten. Nggih. Nek mboten enten anane pun nggih rugi nggih. Mun modele nggih polar niku to maksudnya. Nggih. Kalih bekatul niku. Nek wonten anakane pun kan wah nggih lumayan nggih. Nggih suka dukane nggih katene nggih. Biasa ngoten. Karena memang bantuan sih nggih. Kita memang enggak modal indukannya sih nggih. Tenaga nggih. Kalih niku pakan niku. Kemarin jane napa iki sak jenenge Covid ini kan terus pundi? Kok booming nih kok kan? Nggih. Aku di survei jane. Nggih. Masih ada lahan. Oh, ada penambahan sak iki. Nggih. Karena Covid tersedot untuk itu. Nek tuh ngene kula niku desa ada yang bantuan dari pemerintah, warnane penggemukan. Nggih. Tapi kemudian karena penggemukan tidak jadi, akhirnya niku breeding akhirnya berhasil dan warga masyarakat pun
ya lumayan sejahtera mereka. Kebanyakan nek kangge petani modal alit nek kangge petani lan saya ini breeding. Nek umpami nek penggemukan modal ini kuwi pakannya kan, itu. Kan nggih, semisal bakalan nggih, bakalan 6 bulan sampai 8 bulan 1 tahun lah. Nggih. Tapi kan terus besar pakan semakin tambah. Nggih. Sematanya kalau untuk kurang kisah kan sekarang paling enggak 200. Nggih. Kalikan kalau dihitung itu ya normalnya nek niko wonten Purworejo niko yang wah niko pun level nasional gitu. Nek niko pancen nggih sampun. Wah niko anu modele nggih gandum, mangkin dereng nggih enten polar, enten konsentrat. Mangkin nggih terus nggih terus niku napa? Bungkil. Terus ampas niku napa? Dele. Nggih. Terus nggih nek diatang-atang kathah. Gandum barang selain bekatul wah wis. Nggih pantes ageng-ageng tapi emang nggih sesuai lah. Memang modele mergo ageng memang. Nek sama salah satu besar itu yang punya pabrik tahu, Pak. Oh, niku tanpa modal nih. Ya, oh, tanpa modal dimasukkan kalau dijual perorangan itu paling cuma untung kemarin dihitung kurang lebih kalau 3 tahun itu cuma untung 20 juta. Ampasnya dijual itu. Kalau dijual ampas. Karena punya sapi besar. Dimasukkan di sapinya sendiri kan. Nggih. Itu kemarin sapinya itu modalnya cuma 25 juta. Nggih. Dijual 80. Niku sakit 1 tahun lebih. Lebih. Nggih. Niku wingi Purworejo panjenengan pirsa di YouTube. Yes, yang gerandong itu 1,4 ton pirsa pinten ini kok ini kan memang karena ini kok memang le mengemas punya YouTube sendiri promosinya bagus terus ada artis ini memang rezeki ini kok memang padahal tadi sebenarnya ini butuh harus monter lah sini lah ini kok 80 ini kok luar biasa lo 100 ini kok luar ini kok kan atas di atas 200 lah kurusnya ini kangge mriki 80 juta niku luar biasa niku. Cara kula luar biasa. Ini karena faktor dia beruntung punya pemasaran bagus kemudian ada niku juga ketemu artis dan juga punya YouTube. Tepahone karena juga modalnya pemenang kontes. Nah, niku. Niku pemiliknya jenengan panjenengan pirsa anak usia 23 tahun. Oh iya. Luar biasa. Ya. Tapi pernah niku pas diwawancarai jangan melihat saya sekarang, dulu saya pernah rugi pakan 104 juta, saya pernah nangis ya, pernah berawal dari itu juga sih. Ini kok punya rumah makan sendiri, tadi limbah-limbah rumah makannya juga dimasukkan plus bapaknya juga modalnya pemilik tambak udang besar, kan modal besar mon ini. Ini tambah pengalaman kok baru ngerti sih. Selain mereka, wonten mereka betul mas? Lebih dari 5. Mungkin. Mungkin tiap 3 bulan sekali mungkin ya. Mungkin. Kumpulan. Panjenengan nggih kempalan. Ini paling nggih pengurus pengurus sih. Oh. Bapak ketua ini. Niki kan tapi nggih, jinak nggih. Jinak. Dhe. Jinak. Mboten nawon apa. Kalau jane nek misalkan ngenjang dalem pun memungkinkan jane pengin kula nek kados niki ternak remen lho. Lare niki kula niku nggih ningali YouTube sapi terus. Iya nggih. Niki berat badannya nanti ditimbang pinter mah. Sering nanti nganu nggih. Nggih pernah nanti ditimbang sepinjang. Mote rin pinten pas awal-awale. Niki rata-rata. Ngantos gang gang 100. Reproduksi dan maksudnya reproduksi dari mata. Oh. Dikasih berat badannya enten 500an apa 400 ini? Mboten wonten nggih. Awal
Nah ini kita harusnya wonten sing ageng lho. Terus sampun, ageng-ageng. Niku lajeng kotorane pun kagem menapa? Penampungnya anu sayuran apa? Napa-napa? Niki nek gang 100 wonten Mas, ageng niki. Tetep wonten iki. Oh niki jalan langsung. Nanti sate sapi ngantos pinten Mas? Ngantos nanti ageng napa terus alit pun sate? Paling alit-alit paling bibitan. Bibitan. Ngantos paling anu pinten? Ngantos pinten? Begini pun. Paling ageng 12. Jenisnya napa? Jenisnya paling nggih metal. Si metal nih. Nggih limosin. Limosin. Sing pun keras nggih mboten. Nggih. Nggih pun keras nggih. Ini tentang lingkungan mambet sangat mboten. Mboten. Berarti yang tentang probiotiknya napa berarti? Nggih. Mboten iki Pak. Nggih biasa mawon. Karena ini lingkungan kampung pun biasa. Mpun maklum ya. Ini kok terang ini pemukiman? Ini awal-awal ini kasih. Ini kok terang ini kok pemukiman apa sabin? Ini kok nge kiri ini pemukiman ya. Depan mereka pun sabin? Hari ini modal ingkang damel kandangnya ngipi ya mbak? Iya mbak. Kalau nonton tortorannya gimana bagus kok ini? Ini dengan bekas yang kalau biogas ini kan. Biogas? Jadi biogas kita miri tempat kan hasilnya bukan sama. Oke. Cuma kemirinya ini tanah ini itu antara tabung dan pembuangan itu bukan sakit apa ini? Langsung aja. Oke. Jadi ini lumayan mbak tangan. Nggih biogas nggih. Nggih 5 kakang. Nggih. Matur nuwun iki informasinipun. Atas niki matur nuwun informasi tentang peternakanipun. Tambah pengalaman kula niki. Nang mriki ternyata ada anu nggih, kelompok tani ageng niki. Memang tanggap bapak niki kaya lebih pun mboten napa. Izin kalau lebih ke YouTube. Remen kok nih ini sini. Terus kayak kenapa mboten ngageng-ngageng niku kayak kenapa Mas? Niku bibit ini karena faktor pakanan niku napa pripun? Jelas mboten sumbut mangken nggih. Nggih, Mas ini kalau breeding sama penggemukan dijadikan satu susah. Salah satu biasanya kayak yang kurang. Kurang. Memang kalau cenderung memang nek teng desa-desa katanya memang akhirnya breeding ini. Nah misalkan mau penggemukan yang paling itu nek mau pakan sih maksimal mboten kepanggih mangke memang sih. Nggih. Sakit menak kan. Nggih. Nggih. Wan iki mantep iki mon enten iki 500 lebih nih. Iki ampas kok ampas. Ampas tahu wong nggih pantes. Iki teng biyo wonten iki. Kang Sawelas apa pinten? Nggih. Nggih. Kang Sawelas sapi lembu. Iya nggih. Nggih, sangat menginspirasi. Terima kasih ilmunya.